Hari ini sempena Hari Bomba Sedunia, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan ucapan penghargaan kepada seluruh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Menerusi Facebook, Tan Sri Muhyiddin berkata, sebagai petugas baris hadapan, keringat dan komitmen mereka amat dihargai dan disanjung tinggi. Kesemua mereka adalah wira negara. Beliau turut memberi peringatan dengan tanda pagar disiplin diri, jaga jarak sosial dan kekal selamat. Sebagai simbolik sempena sambutan Hari Bomba Sedunia, 316 balai bomba di seluruh negara membunyikan siren selama 30 saat serentak jam 12.30 hari tadi, diikuti dengan bertafakur bagi mengingati para anggota yang terkorban dan tercedera ketika bertugas. Ketika acara berlangsung, anggota bomba turut mengamalkan penjarakan sosial seperti disarankan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya, acara disaksikan Ketua Pengarah Datuk Muhammad Hamdan Wahid dan Pengurusan Tertinggi JBPM. Datuk Muhammad Hamdan kemudiannya menandatangani hiasan pentas sempena sambutan Hari Bomba 2020. Terdahulu dalam satu kenyataan media, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, anggota bomba perlu diberi penghargaan tinggi kerana sanggup meletakkan diri dalam pelbagai situasi bahaya demi menyelamatkan nyawa dan harta benda.